say you're too far out. When will you ever learn? Sorry. Well, it's not as if anyone could push you back. Well, come on. Let's go. Yeah! What do you say you and I create a new empire, show you? Our empire. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Kali ini kita akan melanjutin kembali gameplay Dynasty Warriors 4 kita, dan kita akan melanjutkan musuh mutnya season yang ketiga. Nah, jadi di sini kita udah memasuki act yang ketiga dan kita skip act yang kedua ya di musuh mutnya susah karena kita nggak mainin dia di stage sebelumnya. Ya, jadi intinya di sini tentang perkelahian antara pasukan aliansi dengan si Dong Juo ya. Terus di sini juga diceritakan kalau sebelumnya di pertempuran si Yuan Shu yang bertugas untuk menjaga persediaan makanan dan supply gitu, tapi dia malah nggak mengirimkan supply-nya ke si Sun Jian ya. Ada alasan tersendiri tuh dia tuh. Nah, terus si Sun Jian pun berkumpul kembali dengan pasukannya di Luoyang ya. Dia pun bergegas untuk menuju kembali ke rumahnya di Jiangdong. Akan tetapi ada kabar buruk yang datang ke telinganya. Nah, jadi di perjalanan pulang dia diserang oleh si Liu Biao, sehingga dia itu ya lumayan susah untuk pulang. Dan dia juga mendengar kabar kalau kampung halamannya, markasnya, base-nya, wilayah Wu udah diambil alih sama si Liu Yong. Nah, jadi walaupun si Sun Jian kayaknya dia lagi terkepung gitu ya, bukan terkepung sih, lebih tepatnya tersudut, terdesak gitu ya. Jadi si Sun Jian ini didukung oleh anaknya yang paling tua, yaitu si Sun Se, karakter yang kita pakai kali ini. Dan si Sun Se juga punya teman yang sangat pintar ya, nama temannya adalah si Zhou Yu. Jadi si Sun Jian dibekali oleh kombinasi dari kedua orang ini, yaitu kekuatan si Sun Se dan kelicikan atau kepintarannya si Zhou Yu. Nah, jadi Wu nggak hanya bisa mengambil alih rumahnya kembali, melainkan kalau mereka mau, mereka juga bisa menguasai seluruh wilayah Jiangdong. Yup, jadi teman-teman, stage ketiga di musuh mode season 1, kita bakal main stage yang Assault on Liu Biao yang ketiga ya, terus yang keempatnya nanti Campaign for the Wu Territory. Kalau yang Unification of Jiangdong ini, kita nggak main di musuh mode karena di stage ini lah kita bisa dapetin senjata level 10-nya si Sun Se. Nah, untuk stage kelima di musuh mode-nya si Sun Se, kita rencananya juga bakal main di ek-ek yang ini juga, tapi stage itu stage rahasia. Dan cara dapetin stage itu, kita nggak boleh main Assault on Liu Biao, nggak boleh main Campaign for the Wu Territory juga. Kita langsung mainnya Unification of Jiangdong. Sedangkan nanti di sini kita rencana mau dapetin senjata level 10-nya Sun Se kan. Nah, jadi ini kita nggak mainin stage ini di musuh mode. Stage yang ini, Assault on Liu Biao, ini kita mainnya di Freeport. Nanti yang Campaign for Wu, stage keempat Sun Se, kita juga bakal mainnya di Freeport aja. Biar, apa tuh namanya, oh sorry, yang ini kita mainin di musuh mode tapi nggak kita save. Yang ini nanti kita mainnya di Freeport. Biar itu, apa namanya, biar kita bisa ketemu dengan Tai Searcher. Karena kalau kita main di musuh mode, kita nggak akan bisa ketemu sama Tai Searcher karena Tai Searcher-nya sudah bergabung dengan kita. Oke, langsung aja lah, udah terlalu lama juga intronya. Assault on Liu Biao. Sini kita akan balas dendam ya ke si Liu Biao yang sebelumnya udah nyerang kita. Oke, kita ganti dulu karakternya ke Sun Se, karena sebelum ini waktu main yang di act kedua, yang di Alliance Against Dong Juo, kita pakai si Ganing, karena si Ganing stat defense-nya belum penuh. Oke, teman-teman, kita lihat dulu modelnya si Sun Se. Kita udah grinding juga record untuk dapatin kostumnya yang ketiga dan keempat. Dan kalau teman-teman lihat, itu stat darah Sun Se juga udah hampir penuh ya, karena waktu main off record banyak ambil dim sum. Oke, senjata si Sun Se juga udah upgrade menjadi senjata yang kedua, yaitu Studded Tonfa level 6, power plus 30, dan maksimum attack-nya sudah 5 hit. Jadi udah GG ya teman-teman ya. Nah, untuk ini kita apa namanya, itemnya kita masih pakai Shadow Harness ke kuda, orb-nya masih purple, terus yang lain Tiger, Tortoise sama Wind Scroll. Oke, nggak usah kita ganti, udah oke. Bodyguard juga nggak usah kita ganti, udah oke. Ini langsung aja kita mulai battle-nya, tapi kita lihat dulu objektifnya. Di sini kita akan menang apabila kita mengalahkan si Liu Biao, dan kita akan kalah apabila si Sun Jian yang kalah. Unit info di pasukan Sun Jian, ada Sun Jian bersama Cheng Pu, ada Sun Se yaitu kita, ada Zhou Tai, dan yang terakhir ada Zhu Zi bersama Han Dang. Sedangkan di pasukan Liu Biao, ada Liu Biao, ada Kuai Liang, ada Lu Gong, Wang Zhu, dan yang terakhir ada Chen Sheng.
Oke, langsung aja kita mulai. Stage ini 30 menit, seharusnya singkat, tapi stage ini kalau kita nggak itu ya, nggak hati-hati, susah stage-nya. Kenapa? Karena si Sun Jian bakal dikepung nanti. Oke, ini dia wilayah Xiang Yang di Provinsi Jing dengan background musiknya Heavy Gulch. Forward. We must show the coward Liu Biao what it means to fight with honor. Sekilas tadi Sun Jian yang ngomong, Lord, I believe our forces are slightly overextended. Ngomongnya setengah-setengah gitu ya. Ternyata panjang obrolannya. Terus tadi si itu bilang pasukan kita kayaknya terlalu menyebar gitu. Jadi musuh bisa aja ambil kesempatan ya dari kondisi ini kita, pasukan kita. Oke, sebenarnya mau review C5-nya Sun Tzu, tapi tadi nggak kena dan musuhnya terlanjur KO, jadi kita cari musuh yang lain. Yap, musuh yang ada di atas kita, yang di utara tuh, karena si Zhou Tai kalau kita nggak bantu kalah dia. Belum lagi bala bantuan musuh baru datang di situ. Nah, si Sun Jian tadi di awal battle, dia langsung ngejar si Lu Gong ya, dan dia masuk ke dalam perangkap musuh, dan yap, dia di-ambush. Dan musiknya ganti menjadi Limit of Ability. Oke, tak apa. Mana, Cai Mao. Oke, masih sama teman-teman dengan DW3. C5-nya si Sun Tzu. Oke, satu batu, dua burung ya. Atau sekali dayung, dua pulau terlampaui. Nah, di sini kita tutup aja nih Gate Captain nih, biar nggak itu. Wow, bala bantuan musuh sudah datang lagi. Ada si Zhang Hu. Kayaknya tadi kita langsung ngalahin aja Gate Captain yang di dekat Zhang Hu tadi, biar nggak keluar tuh prajurit dia kalau dia datang. Sebentar lagi yang dia juga datang. Yap, that's him. Otomatis udah selesai. Cek dulu moralnya si Sun Jian. 3 nggak bagus. Oke teman-teman, langsung aja kita asis si Sun Jian-nya daripada dia kalah. Dan kita game over. Kalau game over, sama dengan pulang lagi dari awal. Itu teman-teman kita yang lain kayaknya masih aman. Si Zhou Tai aja tuh mungkin agak ini. Si Suzi juga tuh mau diserang sama Zhang Hu, sama Yan Liang juga. Semoga bertahan, karena moral si Yan Liang sama Zhang Hu pasti tinggi. Oke. Cepat. Kita kalahkan yang ada di sini, prajuritnya. Sekalian nanti Gate Captain-nya kita kalahin juga, atau kita kalahkan sekarang terus. Biar nggak bermunculan lagi nih. Prajurit-prajurit di sini lumayan annoying juga kalau Sun Jian-nya kalah. Lihat tuh, our mind camp is under attack, assist at once. Udah ada pemberitahuan kalau si Sun Jian-nya struggling, walaupun darahnya masih penuh. Oke, di sini ada bawahan Lu Gong. Lu Gong 6, moralnya Kuai Liang 4. Ada si Liu Biao juga seharusnya di situ. Oh, ini Kuai Liang. Kita kalahin aja dulu Kuai Liang untuk nurunin moral musuh. Sekalian biar Sun Jian-nya mungkin nggak terlalu struggling ya. Oke. Kuda kita. Nah, moral Sun Jian udah rising lagi. Kayaknya udah 4 ya kalau tadi 3. Aman kan? Pop. Jadi Sun Tzu panggil si Sun Jian itu kan Pop di sini. Oke. Kayaknya udah aman tuh. Sekarang kita langsung ke tempat itu Yan Liang sama si Lu Gong ya, daripada dia Lu Gong, sorry, Zhang Hu maksudnya. Daripada dia ngalahin Suzi. Karena kalau Suzi kalah, Handang bakal lari pulang ya. Lihat tuh darah Handang. Hop, Yan Liang moralnya 6 teman-teman. I repeat. Sorry, 7. 7 moral Yan Liang. Oke. Okay. Tadi udah datang bala bantuan Pak Sun Jian. Oke, anak buah Yan Liang gak ada moral lagi. Sekarang Zhang Hu. Mana dia? Ini dia. Dan Yuan Shao datang. Provincial Vermin katanya. Kok kasar? Anda kok kasar ya?
Semoga Yuan Shao ngajak duel. Tapi bisa nggak ya? Coba kita turun aja nih, bisa nggak ya dia ngajak duel? Karena dia kan bukan commander ya di stage ini. Please duel. Please. Duel. Ya nggak duel. Gila, tak apa, tak apa. Nice. No matter. Retreating is a part of strategy. Oke, kita pinjam kudanya si Yuan Shao. Kalau nggak salah Sun Tzu kuda standarnya putih juga sih kalau nggak salah. This does not look good. Sejujurnya lupa lokasi musuh lain sama dimsum di stage ini. Di sinikah salah satunya? Karena jarang kita main di stage ini. Ya udah kita periksa dulu ya teman-teman. Bukan. Tapi satu yang udah pasti di itu sih, di markasnya si Liu Biao tuh, di camp dia. Yang udah pasti ada salah satunya. Bukan, healing item. Bukan mungkin yang di sudut. Tapi biasa kalau musuh sama apa musuhin sama dimsum biasa lokasinya itu dia satu gitu ya. Jarang ada kayak gini. Yap. We will finish this together, Tay. Atau bentar lah, coba lihat video kita yang dulu. Sambil kita jalan ke sini, si mana ya? Kalau nggak salah dulu Huang Gai pernah kita main dan iya, yeah, di stage ini Huang Gai kalau nggak salah. Huang Gai ketiga. Oh, yang Huang Gai dulu nggak ada juga dimsumnya. Berarti cuma ada satu aja. Oke, kita udah ngalahin Lu Gong. Mana drop itemnya? Kan itu udah kita ambil kan? Oke lah, anggap aja udah kalau gitu. Nah, kalau musuh lainnya di sini nih di dalam. Atau mungkin di battle ini cuma ada satu mungkin ya. Mungkin. Musiknya ganti ke Dark Angel. Ayo. Nah, musuh ini itu tuh depan mata kita. Ya, antara satu dari inilah. Ya, itu dia musuh up. Apa mungkin di sini juga ya? Coba kita periksa ya. Cutscene. Why do you disturb Jing? Only fools wage war so trivially. Wake up! They all have to fight in order to survive. Lagian sebenarnya Liu Biao duluan yang nyerang si Sun Jian kan? Ya, perintah si itu juga sih, requestnya si Yuan Shao. Karena si Sun Jian kan waktu di Luoyang dia menemukan itu Imperial Seal, stempel kerajaan. Jadi barang siapa yang pegang stempel kerajaan dicurigai bisa aja manipulasi itu ya, semacam edik atau surat perintah dari Kaisar gitu. Bisa aja dibuat edik itu si Sun Jian-nya jadi Kaisar atau semua orang di
seluruh negeri harus tunduk ke si Sun Jian gitu kan, bisa aja gitu. Makanya rawan siapa yang pegang itu Imperial Seal. Oke, kayaknya nggak ada lagi guci-gucian. Oh, ini ada, tapi... Bukan sih. Tapi lumayan itu ya, tempatnya lumayan hidden. Oke lah, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Sini. Sini. Oke. Gata. Impressive. Okay. We did it. Berapa menit kira-kira? 10 menit 12 detik. Singkat teman-teman, singkat. Cavalry Armor level 2, Herbal Remedy level 2 dibuang karena levelnya rendah. Kita dapat 3321 poin. Oke, dikit. Tapi si Sun Tzu-nya bisa naik rank jadi rank 1 dan start life dengan musuhnya sudah penuh. Tinggal attack dan defense saja yang belum. Ah, senjatanya memprihatinkan. Enggak naik level dong. Udah lah, nggak apa-apa, off record aja kita naikin lagi karena stage keempat, dan mungkin juga kalau kita nggak dapetin senjata keempat karena setelah itu kan kita langsung dapetin senjata level 10 ya. Bodyguard kita oke, biasa aja performanya. Oke, teman-teman, sekian dulu gameplay kita kali ini untuk musuh murtinya si Sun Tzu yang ketiga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau teman-teman suka dan terhibur dengan gameplaynya. Sampai jumpa lagi di gameplay berikutnya.